Agan utak kalau mai? Magan. Iya rong masalah napa ro? Anu nade anu ni dek naring TV ke masker. Celebesmagazine.com baru rapat dengar pendapat RDP di kantor DPRD baru terkait bantuan langsung tunai dana desa BLTDD Cilelang diwarnai kericuhan Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021. Awalnya rapat yang digelar Komisi DPRD baru yang dipimpin Mursalim Abdullah bersama Kades Cilelang dan warga berlangsung lancar. Akan tetapi di penghujung rapat, suasana tiba-tiba memanas. Hal itu bermula saat terjadi perdebatan antara anggota Komisi Syamsuddin Muhyiddin dengan Kepala Desa Cilelang Haji Rudi Hartono. Syamsuddin Muhyiddin yang diberi kesempatan berbicara oleh pimpinan rapat menegaskan jika seorang pemimpin seperti Kepala Desa harus menjaga kestabilan pemerintahan desa. Tetapi kalau seperti ini kondisinya, ada warga yang tidak mengetahui apa alasan sehingga namanya diganti sebagai penerima bantuan langsung tunai, BLT, yang bersumber dari dana desa, DD. Tentu langkah ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan, kata Syamsuddin saat RDP. Syamsuddin kemudian melayangkan pertanyaan ke Kades Cilelang terkait aduan warga kurang mampu yang dicoret sebagai penerima bantuan. Bagaimana dengan warga yang dicoret, apakah bisa kembali didaftar namanya sebagai penerima BLTDD, ujarnya. Suasana rapat pun semakin tegang, suara Kades Cilelang mulai meninggi saat menanggapi. Dia mengatakan, siapa yang bisa bertanggung jawab kalau data penerima ini kemudian diubah, sedangkan yang sudah terdaftar namanya telah diupload ke pusat. Seketika para pendamping warga desa Cilelang ikut bersitegang, lalu berteriak bahwa Kades ini memang bertindak sepihak dengan begitu mudahnya mengganti nama warga sebagai penerima BLTDD. Beberapa pendamping berteriak secara bergantian menunjuk pimpinan sidang Mursalim Abdullah yang juga ketua komisi I dan KD. Beberapa pendamping berteriak secara bergantian menunjuk pimpinan sidang Mursalim Abdullah yang juga ketua Komisi I dan Kades Cilelang. Pendamping warga seperti Abdul Malik, Muhammad Adil dan beberapa orang lainnya menunjuk-nunjuk pimpinan sidang dan Kades Cilelang. Melihat situasi bertambah tegang, pimpinan sidang Mursalim Abdullah mengusir Abdul Malik untuk meninggalkan ruang rapat. Langkah itu tidak meredakan suasana. Tampak Camat Malu Setasi yang ikut mendampingi Kades Cilelang beberapa kali berusaha menenangkan peserta RDP, namun tetap saja suasana menjadi gaduh. Apalagi saat itu Malik dan Adil kembali masuk lagi ke area ruang rapat berteriak bahwa sebagian anggota dewan tidak menghargai aspirasi warga yang dicoret namanya. Suasana tegang ini hampir berlangsung 1 jam. Mursalim Abdullah yang terus berupaya meredakan suasana tegang meminta maaf dan diterima para perwa. Hingga suasana pun kembali tenang. Demikian Celebes Magazine memberitakan. Editor Mustafa Kamal. Tabii.
tadi kan sudah ditunjuk perwakilan. Ya. Itu mewakili yang menjadi juru bicara. Tentu kan tidak semua bicara. Ya, makanya kan ini apa artinya? Kenapa di cuma dibatasi? Kan ada juru bicara. Ada juru bicara. Iya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak masalah tadi? Kita membentuk tim kerja. Membentuk tim bersama dengan dari eksekutif ke lapangan. Sebenarnya dengan pengisi datanya. Oh gitu Pak. Nanti hasilnya kan harus dalam tim ini bekerja. Oh yang kasih Pak. Oh ya. Lihat. Tapi yang jelas pas, yang pasti bahwa Pak DC itu sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada, koridor aturan. Oh ya, makasih Pak. Kalau semua berbicara, nah sudah ada ditunjuk perwakilannya. Oh ya. Ini namanya perwakilan, apa pun yang berbicara, jangan lagi yang lain. Oke. Makasih Pak Haji. Makasih Pak Haji. Dia tidak mau. Dia tidak mau dipindah. Masyarakat juga tidak menginginkan dia pindah. Tidak di depan ada ke mana ni? Kan di mana? Kan mana kasih? Boleh dibantu? Kita ikut. Terima kasih.